kalau begini tidak dimanfaatkan maka akan jadi tumpukan sampah. Itu justru jadi kotor daerah. Sehingga ketika ada ide seperti ini, tentu ini ekonomi akan hidup. Nanti juga yang biasanya mungkin dipakai renang anak-anak itu membahayakan juga, ini bisa terhalangi dengan adanya rumah makan ini. Sehingga kemudian ini harapan kami, industri di sekitar juga ikut mensupport. Ini juga ada yang hadir, maka nanti terkena dari Bandora kita coba undang industri bagaimana menumbuhkan UKM. Ini nanti UKM juga demi keberlangsungan wilayah di Cibase ini, maka insya Allah segera kita tindak lanjut bagaimana kami undang teman-teman industri di sekitar Kelurahan Gerem ini. Kalau bisa dijelaskan Pak Lur untuk kegiatan waktu benteng ini Pak Lur. Baik, terima kasih Kang Dede. Dapat saya sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita berkumpul di lokasi wisata air, mancingan dan juga pondok makan Situ Batu Benteng. Alhamdulillah hari ini kita dalam rangka launching pembukaan kawasan wisata air dan pemancingan dan juga pondok makan Situ Batu Benteng. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan launchingnya dan juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, ketua RT RW, dan kami sangat bersyukur Pak Ketua DPRD Kota Cilegon juga berkenan hadir. Dan tentu saja atas nama pribadi mewakili Kelurahan Gerem dan juga masyarakat Kelurahan Gerem secara umum, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas semangat yang sangat besar dari warga masyarakat Cikuasa khususnya, di mana mereka sangat punya keinginan yang cukup besar untuk mengelola potensi alam yang ada di lingkungan Cikuasa dari sesuatu yang tidak berarti bekas galian C, dan alhamdulillah sekarang diubah menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan bagi kami, dan ini insya Allah bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, masyarakat Gerem umumnya, dan lingkungan Cikuasa pada khususnya. Pak Lurah, ini adalah kan salah satu UMKM juga ya. Apa sih harapannya Pak Lurah nih untuk sekitaran perusahaan, sekitaran lingkungan Gerem ini Pak Lurah? Ya, tadi saya sampaikan dalam sambutan, besar harapan kami mudah-mudahan dengan diluncurkannya kawasan wisata air dan pemancingan atau pondok makan Situ Batu Benteng ini, mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, komponen masyarakat, RT RW, tokoh pemuda, dan yang terlebih adalah kami minta dukungan kepada industri yang ada di Kelurahan Gerem untuk kita sama-sama mendukung, mensupport supaya hasil buah karya masyarakat ini bisa berkembang dengan pesat dan tentu saja bisa menghasilkan dan bermanfaat buat masyarakat sekitar. Gitu kan.